Li'annahum qa'imuna yawmal qiyamah fis-shafil awal. Orang-orang sufi ini disebabkan nanti mereka berdiri di hari kiamat berada di shaf yang paling awal, paling depan. Ya, wa huwa alam qurbah, dan mereka di alam qurbah. Ini nanti jelasin. Li'anna al-alam arba'ah, sebab alam itu ada empat. Alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Nah, orang sufi ini nanti berada di alam dimensi lahut. Ya. Wa iwahiyya alam hakikoh, dan mereka berada dalam alam hakikat. Inilah alam lahut disebut alam hakikat. Wa kaza al ilmu arba'ah. Demikian juga kata beliau, ilmu itu ada empat. Ya. Yang pertama ilmu syariah. Karena dimensi alam ada empat, ilmu ada empat juga. Wa ilmu tariqah, wa ilmu ma'rifah, wa ilmu haqiqah, Wa kadza al arwah, demikian juga lapisan ruh itu arba'atun. Ruh jismani, ruh ruwani, sayrani ruwani, ruh sultani, ruh kudusi. Wa kadza atajalliyat arba'ah, demikian juga tajallinya kuasa Allah, sifat Allah itu pada diri manusia, ya, atau tajallinya Allah itu ada empat. Tajalliyal asar, tajallinya asar, bekas-bekas tanda kekuasaan, tanda keberadaan Allah. Wa tajalliyal af'al, ya, tajallinya afal Allah. Tajalliyas sifat, tajallinya sifat Allah. Wa tajalliyaz zat, tajallinya zat Allah, sehingga kita bisa menatap zatnya. Ini di alam lahut. Tajalliyal asar di ruh jasmani, ilmunya syariat, alamnya lapisan dimensi al-mulki. Tajalliyal af'al di ruh sayroni rawani, ilmunya tarekat, dimensi alamnya alam malakut. Dan tajalliyas sifat itu lapisan ruhnya ruh sultani, ilmunya ma'rifat, alamnya dimensi alam jabarut. Dan tajallijat itulah yang disebut dengan yang menatap zat itu nanti ruh kudusi, ruh yang paling suci, paling dekat dengan Allah, ilmunya ilmu hakikat, alamnya alam lahut, wilayah ketuhanan, dimensi lahut. Wa kadza al-aqal al-ba'ah, demikian juga akal manusia itu sesuai dengan lapisan ruhnya, dimensinya ada empat. Akal ma'asyi, akal ma'adi, akal zamani, dan akal kulli. Akal kulli, akal yang sempurna, yang meliputi. Maka Nabi sampai ke akal kulli, beliau bisa mengetahui apapun dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wan nasu muqayyiduna bima fi maqabalatil ilmi arba'ah madzkurah. Kemudian beliau mengatakan, manusia itu terikat, ya. Manusia ini terikat dengan kedudukan alamnya yang empat yang disebutkan di atas tadi. Baik dari segi ilmunya ada empat, syariah, tarekat, hakikat, ma'rifat tadi, ma'rifat hakikat. Demikian juga ruhnya, tajallinya, akalnya. Ya. Fabadun nas muqayyiduna bil awal. Sebahagian manusia ada yang terikat dengan ilmu yang pertama, ilmu syariat,
maka kemampuan ruhaninya hanya sampai kemampuan mendidik ruh jismani, akalnya pun hanya mampu melihat akal jahir, akal awam. Maka orang yang memahami teks nanti sederhana, baru belajar agama, biasanya tidak belajar spiritual, pemahamannya sangat tekstual, dia tidak mampu masuk ke dalam, akalnya belum menerima, ya, itu sebabnya nanti mereka tidak mampu diajak mentakwil. Fil jannah wahyal jannatil ma'wa. Nah, orang yang dalam taraf alam ini, ya, ini nanti surganya jannatul ma'wa. Nah, jadi kalau kita buat seperti ini ya Pak, dulu kan sudah kita jelasin ini lapisan ruh, lapisan rasa. Ya. Orang yang sampai ke ruh jismani ini ilmunya ilmu syariat. Karena dia ruhnya paling luar ilmu syariat, ya makanya nanti akalnya pun akal jahil, tak mampu menembus yang dalam. Ini syariat ya. Ruhnya ruh jismani, rasanya rasa jasmani, nanti akalnya pun akalnya, disebut Syekh Abdul Qadir Jilani, ya akalnya akal ma'asyi, hanya melihat yang jahir saja. Surganya nanti orang yang sampai di sini jannatul ma'wa. Ini surganya, dimensinya alam mulki, alam yang paling luar, paling dekat. Ya, nanti saya jelasin sesudah ini lebih rinci. Kemudian wa ba'duhum muqayyiduna bis-sawani. Sebahagian manusia ini orang beriman terikat dengan sawani. Lapisan kedua, ya. Ruhnya ruh sayroni rawani. Ini nanti dia terikat kepada tarikat, ilmunya masih di lapis tarikat ya. Nah, kalau kita buat gini tarikat, kemudian nanti kata beliau orang yang di makom ini, maka nanti dia masuk surganya makom kedua, nama surganya Jannatun Na'im. Wah, ini rinci beliau ini ya, Masya Allah. Berarti beliau sebenarnya sudah diperlihatkan Allah ini di alam ini, surga-surga ini dalam munajatnya. Nah, orang yang muqayyaduna bis-sawalis, terikat dengan ruh yang ketiga, mampu dia mendidik ke lapisan ruh yang paling nomor tiga yang namanya sultani, mereka nanti dimasukkan ke dalam surga dimensi ketiga, dimensi alam ketiga, namanya Jannatul Firdaus. Inilah yang saya sebut kemarin. Maka syarat Firdaus ini Pak, harus khusyuk sholat. Kalau sholat kita enggak khusyuk, enggak bisa kita nembus ini Firdaus ini. Itulah yang disebut oleh Al-Quran Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman yang mereka sholatnya khusyuk. Nah, di ayat 11, 10, 11, 12 nanti disebut ulaika humul warisun, merekalah para pewaris, alladzina yarisunal firdaus, mereka yang mewarisi surga Firdaus. Jadi syarat untuk ke Firdaus itu khusyuk, dan kita tidak mampu khusyuk kecuali mampu sampai ke makom ma'rifat, mampu sampai ke makom ruh sultani. Coba saja kalau enggak percaya, Bapak enggak akan bisa khusyuk, susah sekali. Kenapa? Karena makom ilmu kebanyakan orang hanya di ruh jismani, syariat, di ruh ruhani, tarekat, masih di dalam perjalanan. Makanya susah khusyuk. Ya. Karena dapat khusyuk itu surganya Firdaus. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin jelaskan begini supaya Bapak Ibu
mudah memahaminya. Sebenarnya ini pengulangan-pengulangan, cuman kita khawatir ilmu ini kalau enggak diulang-ulang enggak paham-paham, karena ini ilmunya tinggi. Sebahagian orang awam, orang syariat ini Pak, ya, yang akalnya masih akal ma'asyi, kalau bahasa siapa kerjaan ini kan akal ma'asyi. Nah, orang awam hanya melihat teks jahir, kemampuan rohaninya hanya melihat jahir karena dia di ruh jismani. Ya, apa yang terjadi? Dia mengira, ini pemahaman dia, kebanyakan orang, alam itu dia menganggap ada alam langit, ada alam bumi. Benar? Maka nanti Tuhan itu dianggap di langit. Coba Bapak lihat langit. Bapak bisa lihat langit? Bisa lihat langit? Bisa. Ada enggak Allah di situ? Dianggap Allah di langit. Secara nalar akal, ilmu mantik namanya, kalau Allah di langit, berarti lawan langit apa? Bumi. Berarti Allah tidak ada di bumi. Benar? Ya. Kalau secara mantiknya begitu. Karena dikatakan Allah di langit, lawan langit bumi. Berarti Allah tidak ada di bumi. Nah, itulah kesalahan mereka itu. Karena mereka tidak mampu menembus. Nah, orang yang tinggi spiritualnya, kemanapun nanti Bapak belajar, sampai kepada ilmu hakikat ma'rifat, apa yang saya terjelaskan ini pasti sama. Orang yang tinggi spiritualnya, memandang alam itu bukan atas bawah, langit bumi. Alam itu cenderung kepada dimensi. Ini yang banyak orang tak mampu menjelaskannya. Banyak tak mampu memahaminya. Alam itu dalam ilmu hakikat, ilmu tasawuf ini, itu dimensi Pak. Bapak Ibu, kalau lihat gambar 4 dimensi atau 3 dimensi, lihat gambar. Begitu kita lihat dari depan, gambar laut, kita geser ke kanan, gambarnya sudah gambar binatang. Geser ke kiri, maka gambarnya beda lagi. Gambar, misalnya gambar kota. Nah, antara gambar laut, binatang, dan kota, di mana letaknya? Di situ juga. Tapi dimensinya yang berbeda. Bisa dipahami? Sampai di sini bisa pahami? Ini harus saya pahamkan, Pak, supaya paham Bapak Ibu bertuhan. Supaya ngerti bahwa ilmu tasawuf ini memang ilmunya tinggi dalam. Tidak sama dengan ilmu syariat, karena dia syariat di atas. Ini ke dalam dia. Nah, makanya nanti, makhluk-makhluk gaib itu dia bukan di langit, bukan di bumi, tidak begitu sebenarnya, bukan atas bawah. Tetapi makhluk gaib itu di dimensi. Dimensi alam jabarut, alam malakut, alam mulki, alam lahut gitu. Maka nanti jin, katakan sajalah supaya Bapak Ibu gampang memahaminya, jin itu sebenarnya di alam mulki. Ya, dia enggak bisa kelihatan karena halus fisiknya. Jin itu di mana beradanya? Apa di langit atau di sini? Mana jin itu? Alam jin itu mana? Alam jin itu mana? Alam jin itu di balik ruang kosong ini. Dimensinya saja yang beda dengan alam jasmani kita. Maka di belakang Bapak itu ada jin, namanya jin Qarin. Bisa lihat? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa lihat? Karena sebagian ulama mengatakan alam malakut itu isinya malaikat. Nah, sebagian ya. Alam malaikat itu di mana coba? Apa di langit sono? Kalau langit itu alam nyata, kelihatan dari sini langitnya. Nah, dimensi alam malakut itu dari bumi ini terus ke langit sana, terus ke bawah bumi sana. Itu dimensi alam malakut. Ini di balik ruang kosong ini juga dia dimensi alam malakut ini. Seperti gambar tadi. Di sini juga itu, Pak. Maka ada malaikat rakib yang mendekat kiri kanan kita. Ada malaikat nanti hadir mau kita meninggal, datang malaikat maut. Di mana dia? Ya di hadapan kita di sini. Waktu kita ngaji gini. Mana malaikat itu? Innalillahi yatubuna fil ardi. Allah punya malaikat yang keliling di muka bumi, tawaf. Yaltamizuna ahla dzikir, mencari majelis zikir.
Fa idza wajadu qa'adu ma'hum, apabila mereka menemukan majlis zikir, mereka duduk bersama kalian. Nah, lihat enggak malaikat duduk itu kiri kanannya? Lihat enggak? Itu hadis sahih Muslim. Tapi bisa Bapak rasakan, Bapak tenang hatinya di dalam masjid, itikaf, meniatkan itikaf. Bapak Ibu tenang dalam masjid. Itu malaikat di kiri kanan, lihat. Nabi lihat, dia kasyaf. Ya. Nabi lihat. Jadi alam malakut itu mana? Malaikat itu di alam mana? Di dimensi alam malakut. Nah, alam malakut itu mana? Di balik ruang kosong ini. Loh, kalau begitu malaikat jin dekat, benar? Ini saya kasih tahu, ulangi ilmunya biar Bapak Ibu paham. Oke, masuk lagi berikutnya. Namanya alam ruh. Nah, ini mendekat-dekati saja supaya Bapak Ibu bisa memahaminya dengan enak. Alam ruh. Bapak Ibu punya ruh? Punya? Punya ruh? Kok enggak jawab, berarti ruhnya udah enggak ada di sini nih. Punya ruh? Punya. Mana ruhnya? Ruh Bapak Ibu di mana sekarang? Di alam nyata, di alam mulki, di alam ruh, atau di alam nyata? Ruhnya di alam nyata atau di alam ruh? Di alam ruh. Tersambung ke alam nyata, ke jasmani. Makanya ini bisa, masih bisa kita gerakkan. Tanda ruhnya itu ada, bisa digerakkan. Kita bisa berpikir, mendengar, merasa. Berarti ruhnya masih ada. Kalau ruh lepas, tidak bersambung ke jasmani, jasmaninya tegang kayak mayat, nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu alam ruh itu di mana? Jauh tidak? Di langit atau di mana? Mana alam ruh? Itu di balik Bapak itu, di sini balik ruang kosong ini alam ruh, dimensinya aja beda. Paham? Jadi kenapa kita takut mengkaji ruh? Oh, dia di sini kok bersama kita tiap hari. Ruh kita bersama kita tiap hari. Dimensi alam ruhnya di sini, balik ruang kosong ini. Ya. Maka orang yang akalnya akal syariat, tidak mampu menembus, tidak belajar ilmu hakikat, ya seperti, maaf, mohon maaf, bukan kita untuk melecehkan atau melemahkan sahabat, enggak. Ketika Nabi bertanya kepada seorang budak, ya namanya seorang sahabat, sahabat kan belepel, ada yang budak, awam, ada yang ahli ilmu. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Nabi menguji ini Islam apa enggak budak ini. Siapa saya? Maka dia mengatakan Rasulullah. Berarti dia Islam. Dia mengakui saya Rasul, dia mengakui adanya Allah. Bebaskan dia. Itu jawaban budak ketika ditanya Allah. Ketika seorang sahabat secara serius bertanya. Ada sahabat, dia tanya secara serius, ya Rasul, sebenarnya Allah itu di mana ya Rasul? Di mana Allah itu ya Rasul? Ya. Kenapa aku bertanya begitu? Iya, kalau aku berdoa, ya aku berdoa di bumi. Jarak antara bumi dan langit itu 1000 tahun perjalanan. Langit 1, langit 2, 500. Langit 2, 3, 500 perjalanan. Jadi 7 kali 5, 3.500. Tambah ke bumi 1.000, 4.500. Ke aras 1.000 lagi atau 500 lagi. Berarti ya Rasul, mau berapa tahun lagi? Kalau aku berdoa di bumi nih, mau berapa tahun lagi nyampe doaku? Kapan doaku dikabulkan? Karena nyampe aras saja butuh 4.500 tahun. Kapan Allah dengar doaku ini? Ini orang yang akalnya akal syariat tadi. Karena lihat zahir dia, gak bisa nembus. Segitu kemampuannya. Lalu turunlah ayat, Allah menjawab. Apa kata Allah? Ini langsung Allah yang jawab, bukan budak. Allah yang jawab. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang diriku, tentang zatku. Fa inni qarib, katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i da'an, aku akan menjawab, mengabulkan semua doa yang meminta kepadaku.
falyastajibu li, maka hendaklah mereka mengabulkan panggilanku untuk sholat, untuk dekat kepadaku. Wal yu'minu bi, tetaplah yakin, percaya kepadaku. Jadi Allah langsung jawab, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Kenapa Allah katakan fa inni, sesungguhnya aku, jatku, akunya aku, qarib, sangat dekat, kata Allah. Kenapa Allah katakan dia dekat? Dan fungsi ibadah adalah taqarrub ilallah, supaya kita merasa sangat dekat sama Allah. Lalu kenapa kita menjauhkan manusia dari Allah? Katakan Allah di langit, di bumi tidak ada. Allah itu disebut meliputi dimensi lahut, alam ketuhanan namanya, dimensi ketuhanan. Alam lahut, alam ketuhanan yang meliputi langit dan bumi, meliputi alam mulki, alam jabarut, alam mulki, alam malakut, alam jabarut. Di mana dia wilayah lahut itu? Di balik ruang kosong ini. Terus sampai ke langit sana, sampai ke bawah sana, ke atas bawah. Alam wallahu muhitum bikulli syai', Allah meliputi segala-galanya. Allahu nurus samawati wal ardh, sifat jadnya itu seperti cahaya. Cahaya itu sifatnya menerangi, memberi petunjuk kepada seluruhnya. Seluruh hati kita diberi petunjuk oleh Allah, diterangi. Tapi banyak di antara kita tidak mampu menangkap petunjuk Allah, karena kekotoran hati kita, jauhnya kita dari Allah. Dan sifat cahaya itu meliputi semua yang diteranginya. Itulah sifat jadnya dia sebut dalam surah An-Nur 35. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya. Maksudnya sifat Allah, sifat jadnya, itu nama Allah, nama jad. Allah menyebut Allah nama jad, bukan nama sifat. Ar-Rahman alal arsistawa. Nah, nama sifat masih kan? Asmaul Husna Ar-Rahman. Dari lapasnya saja terbedakan dia. Lalu mana Allah itu, Bapak Ibu? Allah jauh apa dekat? Maka disebut wilayah jad ini. Ini Rabbani, ini wilayah jad. Alam lahut. Ini berada di alam lahut. Ruh kita yang paling bersih bening, Nur Muhammad, Rabbani, itu berada di alam lahut, alam ketuhanan, dimensi ketuhanan. Dialah yang selalu menatap, menyaksikan, merasakan keberadaan Allah. Mana dia? Mana Allah itu? Tadi sudah saya tanya, mana jin? Ini di balik ruang kosong. Itu di balik, di belakang Bapak itu ada jin qarib. Mana malaikat? Itu yang duduk di samping kiri kanan Bapak. Mana roh? Itu bersama Bapak ada roh yang menggerakkan jasmani Bapak, membuat Bapak berpikir, mendengar. Lalu Allah itu mana? Di balik ruang kosong ini juga, di alam lahut, wilayah ketuhanan. Itu Allah itu. Itu Allah itu. Itu dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah, meliputi langit dan bumi. Makanya dia tidak bertempat, karena dia liput. Itulah ilmu ma'rifat. Itulah ilmu lahut, jabarut. Makanya kita tidak heran kalau orang enggak bisa memahami, kan? Memang akalnya masih syariat, dikiranya Allah di langit sana, di aras. Mana langit itu? Lihat, lihat langit sana. Enggak ada. Orang yang buta mata hatinya naik ke langit pasti enggak ketemu sama Allah. Carilah. Naik terus, enggak ketemu. Yang buta mata hatinya, ya. Karena langit itu, lahut itu dimensi, bukan atas bawah. Alam itu bukan atas bawah, tapi dimensi. Paham? Itulah ilmunya, Pak. Itulah yang paling mendekati kebenaran, dari baik dari Al-Quran maupun hadis maupun sunnah. Maka arasy itu berada di alam jabarut, dimensi jabarut. Mana arasy itu?
Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard, kursinya meliputi langit dan bumi. Wong dia dimensi alam jabarut, ya alam jabarut meliputi langit bumi. Kalau dia dinyatakan Allah, bumi ini hancur kena tiang aras. Nabrak. Kursi saja meliputi langit dan bumi, apalagi arasnya, ya lebih besar lagi. Meliputi langit dan bumi. Jadi Allah istawa alal ars, dia meliputi langit dan bumi. Mana dia? Di balik ruang kosong ini. Tembuslah pakai mata ruhmu. Saksikan dia kenyataannya. La ilaha illallah. Itu Allah itu. Itu dia. Itu Allah. Tapi yang bisa menunjuknya adalah ruh Rabbani kita. Jangan tunjuk pakai tangan. Kalau pakai tangan, masuk dia ke alam ini, alam nyata. Bertempat jadinya. Nah, itulah cara bertuhan orang tasawuf ahli ma'rifat. Makanya orang ma'rifat gak bisa nerima kalau Allah itu di langit, gak ada di bumi. Itu orang awam. Akalnya gak sanggup menembus. Dia orang syariat, memahami ayat, Al-Quran, hadis hanya dengan teks saja. Tak mampu dia mentakwil, tak mampu dia, tak memiliki ilmu rohani yang dalam. Spiritualnya lebih rendah. Akalnya tak sanggup memahaminya. Ya. Karena baru belajar agama sebenarnya ya. Orang yang baru belajar agama itu dia hanya belajar teks, terjemah, 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 terjemah. Maka untuk memahami ilmu ketuhanan, ayat-ayat tentang ayat-ayat, hadis-hadis tentang ketuhanan, alam-alam, lapisan dimensi alam, butuh kita ilmu spiritual yang tinggi seperti ini. Untuk memahami ayat-ayat tentang hukum, hadis-hadis hukum, butuh kita ilmu fikih, ilmu hukum Islam, supaya jangan tersesat. Diperlukan. Ketika Bapak menerjemahkan bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris kedokteran, butuh ilmu kedokteran untuk menerjemahkan bahasa Inggris kedokteran. Karena kalau kita tidak paham ilmu kedokteran, terjemah tekstual dari bahasa Inggris kedokteran akan menyesatkan. Kenapa? Karena dia punya takwil, punya ilmu sendiri. Tidak bisa orang yang hanya bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris menerjemah buku bahasa Inggris kedokteran. Tidak bisa. Dipastikan sesat. Karena ada istilah-istilah kedokteran yang orang dokter, hanya dokter yang tahu. Begitulah perumpamannya. Maka mereka menafsirkan ayat hadis, ayat hadis, enggak pakai ilmu ketuhanan, enggak pakai spiritual yang tinggi. Akhirnya tersesatlah mereka di akal syariatnya, akal rendahnya, akal ma'asyinya. Mereka menyerang orang yang sudah sampai ke akal robani. Maka mereka menduduh macam-macam, padahal mereka sangat sederhana pemahamannya. Ya. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bisa dipahami ya? Jadi alam ini Bapak Ibu, saya ulangi, tegaskan ulang, itu dimensi. Dimensi alam nyata kita, jasmani kita. Di Bali ini ada alam jin. Ini memudahkan saja. Ada alam malaikat, dimensinya beda, ada alam ruh, dimensinya beda. Kemudian ada alam ketuhanan, wilayah ketuhanan namanya lahut. Mana jin itu di balik ruang kosong ini? Mana malaikat itu di balik ruang kosong ini? Dimensinya aja beda. Mana ruh kita di balik ruang kosong ini bersama kita? Dimensinya beda. Karena itulah mereka tak bisa kita lihat. Mana Allah itu di balik ruang kosong ini? Dia menguasai segala-galanya. Dan di ilmu fisika kuantum, fisika modern kuantum, menyatakan di balik ruang kosong ini bukan kosong, ada isinya. Dan adanya alam nyata ini, jasmani kita ini berawal dari yang kosong ini, membentuk. Itu fisika modern, fisika kuantum. Makanya adanya manusia, adanya alam nyata, itu karena adanya alam dimensi gaib. Alam nyata ini bergantung kepada dimensi gaib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik, kita lanjutkan. Makanya nanti kalau Allah berfirman di alam dimensi lahut, dia nggak ada suaranya seperti kita nih. Yang bersuara ini kan alam nyata. Nah, itu ada penjelasannya sendiri, tidak kita bahas di sini.